Simatupang, SK, CGP, dan juga nanti kedua seluruh tetapi kehidupan Bintong Nadapdap SOS MF. Provinsi Tapanuli Utara. Mudah-mudahan cita-cita dan harapan Tapanuli, mohon maaf, terima kasih atas koreksinya. Sebelum kita memulai acara diskusi pada sore hari ini, kami undang dulu buat Pendeta Dr. MH Sirimorino, SH, SE, MM untuk membawakan doa sebelum kita berakhir. Waktu dan tempat kami persilakan. Universitas Kota Tuaron di bangsa Aipaso di Lampewalo Tuhan. Mauliah tema Tuhan masyarakat doa menakir isu berusaha masih area-area yang dipimpin Tuhan. Woi sudah di bangsa Dami, di bangsa Kolong, di bangsa Siol Tuhan kami. Nah Paro siapa kami, siapa tahu Tuhan. Mauliah tema Tuhan diramoniho amanami barnuno anata Budi Sinambela dosude nakare dosu Tuhan. Tuhan mangilo kami tuho asiroha acara hueng kami saledon nangilai di nami Tuhan. Berkati Tuhan siap awal sampai sikong nang Tuhan asiroha. Koma untuk nama ajar-ajari koma tutup di jolo Tuhan nama ajar-ajari nama lalu dohot nama nuntut tidak cara namion kita awal sampai selesai Tuhan woi ture di bebasan pasti rohak di bebasan kami di bebasan kono nasib koyale Tuhan tabahkan Tuhan kirim dame cahaya dohot kolong Tuhami sasudi masyarakat Tapanuli Tuhan akhir woi Tuhan tercipta jalan terrealisasi rencana nama Tuhan hasil orang Tuhan berkati Tuhan panitia dan dipimpin oleh J.S. Simatupang SH Doho Sulit Bodoraka Tuhan berkati Tuhan akan berbicara ke nomor kami Doho Sulit Tuhan namun orangnya menolak Tuhan berkati Tuhan hasil orang berkati Tuhan akan mengambil umur berkati sulit nakari iso asih roh Tuhan jalan martanya doa kami Tuhan doa kami Nah, yang sehat usul di perdagangan, kiri-kiri, aset sehat usul di bebasan, kaki palsu, jalan di bebasan, pasti roka Tuhan. Martanya PPHP Tuhan, asiroha, sudena roha tayhani Tuhan, tajari Tuhan, diroi, molohodo Tuhan nama buka dalam, dan adon ngabui manutu, buka matuhan, sudi dalam kakur calon kami, nanti calon yang kabel berhasil Tuhan di bahasa sederhana asih waktu martang yang berpihak itu Tuhan dosa kami nabudangi hapus sok Tuhan bayas rohanami Tuhan asal di bahasa damai doa holo nasib kami Tuhan dipuji kuasa kami Tuhan mari kita tahu Yesus Kristus si baru kami si baru kami mau lihat kepada Allah. Amin. Amin. Hadirin yang berbahagia, alangkah baiknya kita untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya yang langsung dinyanyikan bersama Bapak Faber Madani. Waktu dan tempat. Horas, horas, horas mandi kasal luna, nang sonia kadangkala disambut pertidio alana judo ya judo dan lain ya. Jadi fasilitasi memang kami berusaha membuat yang terbaik dalam acara ini. Nah perjolo mulai dari Tuhan Allah asidor orang nirwana boy kita berpungu di bagas kayu masuk don las nirwana alai opon serek do sedani rohama di berpungu. Amin. Mandok oleh Tehani Tuak Araku Budi Sinambela 60 tahun tanda aparat pon 6 soal 50. Jadi namun situ dong jalan dukungan di aparat koma Budi Sinambela mah tempat dong di kodono tanah modalnya jalan berkoma dulu. Saya ingin buat sama asal maju Universitas Bangka Torok dan mendaftar yang kandungan baik yang ujung maupun yang ada di sini Polano atau kondong dalam kuliah di swasta Buima langsung bisa dibayar kuliah nanti gitu kan asal tetap kita maracara dong mandok bisa ya. Nah kedua hon mandok molate tu ketua ya memang sengaja tuh kami ketua doa mandok lagi ketua aparat di keperjulu doa molate alana tahun nomor kamu tuh lain J.S. Simatupang. Jadi imam ketua umum singkat do memang pertemuan kudohon amang ketua umum. Alah memang kami di Medan mendeklarasikan rapat dohon alumni. Alah itu pembangun saya di Jakarta oleh sehari do dan ketua itu baik mau jadi gabi entor gabi nanti ketua pembantai. Jadi puasa ikut baidot nasional. Alana somon nadido diangka pakatai awal besok nama Kornel Simbolon nama Lenan Jenderal Kornel Simbolon kalau kami mengadopsi baju pak mengido asaro nasi dari besok mau nanti mariama martoba cerita di awal Lenan Jenderal Kornel Simbolon. Nama Royan kami do amang Aris Merdeka Sirain. Martoba menjadi doa terbaik. Tentang suami uang perlindungan kurban, ATM dalam arwian. Orang sudah dan suami amang salah satu tokoh sentral yang dulu dia nadok sudah menolak dalam yang sudah mempelopori adanya provinsi Tapanuli. Nah soal dicor dan soal dicor ICP, doa tokoh dan masyarakat mandok oleh Adi Habib Tunasida. Bisodo salah satu pembicarana Amang Martin, Dr. Amang Martin Sirait. Utara doktor kulitas alumna bolado kurang lebih mulai tema parjolo doron nami tuhamna tuhita saluna argado tikibuna rotson di leon kamu tinggi 130 tambah siang 100 merlobi dope istopake alai gantukan itu sadar asana dope masuk boleh barang non saya 130 lah rodo martelon yang mesti mendaftar jadi apa gantukan masih ada asal semua hurang naroy hidup molodan diolodan teman non aci rohana jadi idoi strategi asal dua dan robe mendaftar karena kapasitas tapi terbatas. Nah asal saya donoran sebagai ketua panitia, mulai hati dia keahlian panitia, donoran panitia, dan donoran beragam persada-sada warna, warna malam kalau situ jamuna saluna, ngaibirkan kreator makin isi doamu, mologarin nomor ganjil nanti harus tinggi. Nang somoni amal acara rangkaian posra nama lian namido sertifikat ucapan terima kasih dari panitia dan ketua umum. Bahwa bukti kita sudah mensumbangsikan minimal waktu dan kehadirannya apalagi yang non-naulinaringkan ma'akna ahanai tahatai nisor. Nah berdua hon adondo pesan siap kami dong ketom nasujadi adong mengido bantuan dana finansial baik di Banjarmasin maupun di luar Ini urusan ketua umum dan panitia. Woi, bapak bapak. Jadi kalau benar sing nang ada langsung bukti dah. Napa dua ada sudah tanya jawab moderator Abang J.S. Simatupang. Jadi ada iso tuntun dulu penulis nama Insinyur Fikner Sinaga MM. Ilial turun buku asa isenon nanti tergantung moderator lain. Nah, soal ibu bicara. Ada menarwastu kecuali buku dia jawab itu menurut saya. Buk ada menarwastu lama lihat sada-sada kita naruh di son majalah narwastu. Imajora na bawa nanti amang panggil rohani ngos. Sedot sian balgani rohani dibagas holong mahitan dan mertua. Ada pemikiran bahwa dan jadi provinsi Tapanuli sudah puluhan tahun tidak berdiri. Ah, ada nama baik. Nah, ya mungkin ada mendok. Nah, mudah-mudahan nama lo harap kita memang. Ada dokter, profesor, ada nasi-nasi. Mungkin Om Mara tujuan non asa kita pasere terlantang, asa dulu kita. Ada sada tujuan tak. Kata kunci rota. Kita ikut jadi di provinsi. Mangi doa mos tuhita salut. Asa roha nelayan yang kita memang di alam Batak ada mendoraja, ada menduhur alai sahalion dok maju marwara bur maju kita saluna asa roha nelayan setuju doa ini sih untuk orang itu jadi buru maju kita dan nama dok nama dona dan alai asa roha nelayan kita saluna unang ada PIC doa isi ho isi kita pada majelis ada selanjutnya dan kapasitas sebab orang ini ada Indonesia pakar-pakar nadi ruang amam J.S. Simatupang kalau ini rumah bukan yang indokon di bagas holong mahitamang sadar tujuan tak kerinduan di halak Batak nalam pen provinsi dan paling dapat diikut ada bisa lima provinsi orang provinsi natal HP sumber daya tak lebih banyak dengan kuantitas dan mungkin juga kualitas. Alania menginang tangga jam mendokonom nami kita bahasa hakma, tabigema, tangima hita, denggang mentalian akya, syarat pendapat daun kita denggang. Unang aduk beto nasing muatannya dibuat di perpungan tonate. Dos rata, saya mungkin kita di memperpu molo dan siat holong. Dos ada tujuan dan kinani. Imarasian nau, martoba maju hita. Tuhan memberkati. Terima kasih buat ketua panitia Bapak Bintong Nadapdap SOS MM. Baik, kali ini kami berikan dulu kesempatan untuk memberikan kata sambutan kepada tuan rumah Yayasan Budi Murni Jakarta. Tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Budi Sinambela. Waktu dan tempat saya serahkan. Puji syukur kepada Tuhan adalah dapat bertemu di tempat ini di kampus kami tercinta. Selamat datang bagian kebetulan yang saya bersiasi. Terima kasih kepada kami dipercaya untuk menyambut peserta dalam rangka pencarian institusi dan cara realisasi tercepat provinsi Tapanuli. Kami sangat mendukung kalau ada hal yang bagus bisa kita usahakan, kita ciptakan guna untuk kita penuhi biarlah hasil kerja untuk apa yang kita ciptakan dan bidang-bidang ini semoga Tuhan memberkati kita semua. Hanya harapan bersama kami jangan sampai kita masih dulu jangan perlu disenangi dulu ya empat orang jangan perlu dikurangi. Ya, kalau bukannya saya mau mengajari tapi tolonglah kita di bagasan saya di Rohan ya betul apa namanya bercanda tinggi dan bagus, supaya semua cita-cita kita berkati Tuhan. Terima kasih. Baik, kali ini kita berikan dulu tentu kesempatan kata sambutan dari Ketua Umum Diskusi dan Saran untuk Organisasi Perdebatan Provinsi Tapanuli, Bapak J.S. Simatupang. Shalom, Oras, Tapanuli jadi. Dihamun sediakan untuk waktu yang bisa hadir di sini. Nasubuhi usul satu persatu. Aplaus kepada bangsa Tapanuli yang mengingat kampungnya untuk diperbaiki dari segala kekurangan, tanpa menyebutkan satu persatu. Secara khusus kepada saudara-saudara saya, saudara-saudara kita yang ada di Kota Medan, Samosir, Tobasa yang sedikit agak bergejolak, Duluk Sanggul, Tapanuli Utara, Taptek dan Sibolga, yang sekarang menonton, mari berbuat penuh dengan kasih. Tidak perlu ada keinginan yang berlebihan kalau memang nanti Tuhan tidak menghendaki. Sahabat dari Jakarta buat kalian semua pada sore hari ini. Mulai dari kepada pembicara, terlebih kepada layak sahabat Dongan Mengudang, Dongan Duli-Duli, Lai Budi Sinambela. Saya dulu sebenarnya belum dekat dengan Bapak, tapi Bapak sudah mulai tua, dekat dengan lainnya, dari anak muda kenal, dan juga punya histori di kampus ini untuk membebaskan belakang. Selamat layak, semoga semakin bijak, arif dan maju. Karya Bapak harus dikembangkan, bukan hanya dipertahankan. Itu dulu salah satu amanah Bapak, dan Bapak juga punya cita-cita yang sangat tinggi kepada bangsa Batak. Saya yakinkan dari kampus ini, saya saksinya banyak marga dari Tobasa yang tamat berubah. Tamat berubah, sampai sekarang masih ada yang berubah. Dan saya juga ada kirim mahasiswa kemarin Aris Merdeka yang utangnya belum lunas sampai sekarang, tapi sudah terjadi. Terima kasih referensi yang diberikan kepada Amang, nggak berani saya bilang Amang, Amang J.S. Simatupang. Mulai hati di Amang, dalam sekejap kami minta kesediaannya memberikan nasihat dan bersedia hari ini kepada Lego Aris Merdeka Sirain, yang profesinya hampir sama, jarang ketemu, terakhir ketemu minum tuak bersama di Medan. Ya oleh teh, diharapkan lain. Saya paksakan memang lain itu menjadi pembicara, karena perlu penerapan HAM di sini. Dan juga kepada Lai Parlin ini teman di HMP dia lama, senior 2 tahun atau 1 tahun. Kalau adiknya itu Lai saya, Bapak Guru Mangamai, Guru Tukator Arsika Konsen. Terima kasih di kesediaannya buat Amang Martin Sirait yang sering digoncang karena kelebihannya. Ya, ini Amang Martin ini digoncang orang Batak karena kelebihannya. Mulai tempat kita sudah. Hanya satu permintaan, diskusi ini penuh dengan kasih. Suatu hari kita akan emosional. Percaya, emosional itu kita tinggalkan karena itu dulu yang membuat terhambat provinsi Tapanuli. Bicara kasih, apapun perbedaan pendapat. Kepada teman-teman saya, ayo kita bersatu. Mulu 200 marga di Batak, 200 pembunuhan menghidup pemerintah provinsi jadi gak perlu ada organisasi ini. Organisasi ini temporer. Mari kita bersatu, mari kita kembangkan. Kepada teman-teman saya di Medan, Saudara Yonge Sehambing, sekjen yang begitu berlian bekerja, cuma berliannya kadang-kadang perlu mandi supaya lebih bagus, supaya lebih bijak. Saudara Yonge, dengar kata saya. Sebagai sahabat saya ingatkan supaya lebih bijak, pintar dan penuh dengan kasih. Kepintaran saudara Yone saya yakinkan sangat perlu di bangsa Batak. Tetapi Pak Parlin Purba nanti punya tugas supaya di Medan dia diberikan tempat yang lebih baik. Mulai dari kita sudah, salam hangat, Tuhan berkati, provinsi Tapanuli diberkati dan disetujui oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden di masa eranya. Horas terbaik, biar bertemu.